Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد سوري ابن أبي أمسى مهدي شهودين سمعني وليك الله سبحانه الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى كم نموك تفسير من سياء سيطة سبب الناس يقول سورة توبة يتلف من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan perimbangan taubat mereka hingga bila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka telah pun sempit terasa oleh mereka serta mereka mengetahui bahawa tiada tempat untuk lari dari siksa Allah melainkan kepada-Nya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Semuanya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Setelah menegaskan penerimaan taubat, mereka yang hampir sahaja berpaling dari jalan yang benar, iaitu mereka yang telah berjaya menggabungkan diri bersama dengan Rasulullah SAW dan para mukminin, para sahabat itu seperti kisah Abu Khaisama. Ini dihuraikan mereka yang benar-benar berpaling dari ajakan berjihad walaupun sebenarnya mereka memiliki iman yang secukupnya mantap, iaitu Allah SWT menganugerahkan taubat dan pengampunan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Khulifu di sini boleh bawa makna ditangguhkan dengan taubat ataupun ditinggalkan. Sengaja tidak diajak berbicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah jelas penerimaan taubat mereka ini nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam ayat di sini secara bumi seluruhnya menjadi sempit. Sehingga kesempitan itu bagaikan berada di atas diri mereka sendiri, tidak dapat dielak. Padahal bumi ini begitu luas, hakikatnya lapang, dan jiwa mereka pun terasa sempit akibat penyesalan, kegelisahan yang menguasai diri, menghantui diri. Serta mereka ni menduga keras, menduga dengan mendalam, dengan yakin semuanya tiada tempat untuk mereka melarikan diri dari seksa Allah melainkan memohon perlindungan kepada-Nya dengan beramal amal yang soleh. Jadi ketika itulah taubat Allah datang dalam keadaan mereka kembali seperti sebelum mereka melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat ini kita lihat kemudian Allah menerima taubat mereka sehingga mereka kembali mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bentuk penerimaan taubat mereka itu. Secara ini mereka pastikan bahasa Arab ni satu bahasa yang menarik. Zannu yang digunakan oleh Allah SWT di sini, wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Zannu ni kalau bahasa Arab asalnya dari perkataan zan maknanya menduga, tapi ini maksudkan di sini mengetahui dengan penuh yakin, meyakini dengan sebenar-benarnya. Masalah ni kita tidak boleh tafsirkan ikut suka hati. Saya faham masalah, saya tafsirkan Quran tidak boleh selalu. Mana langit nak menundurkan kamu, mana bumi yang nak menampung kamu. Kamu berkata perkataan yang tidak diinginkan oleh Tuhanmu, seperti penjelasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi zannu ni maksudnya mengetahui dengan yakin. Agaknya pemilihan kata tersebut untuk makna itu mengisyaratkan bahawa seorang tidak akan mampu sampai kepada tingkat keyakinan yang penuh. Agaknya begitulah maksud yang dikenaki Allah. Yakin, tapi yakin yang tidak sepenuhnya. Mereka yakin, tapi manusia tidak sampai ke tahap yakin yang sebenar-benarnya melainkan para Nabi saja, para sahabat yang tinggi imannya, yang terbilang sebagai para sahabat yang besar-besar kibarul sahabat. Agaknya gitulah sekali. Dari sudut yang lain, ini mengisyaratkan juga bahawa tingkatan dugaan yang bersungguh-sungguh ni berkaitan dengan keimanan sudah pun diterima oleh Allah SWT walaupun belum sepenuhnya, belum 100%. Sekatnya gitu juga dari satu sudut yang lain. Jadi dengan Allah SWT, ثُمَّ تَعَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوهُ. Jadi Allah SWT menerima tawab mereka ni
Ini diposisikan maknanya oleh setengah ulama, oleh sebagian ulama. Di samping makna yang telah saya terjemahkan juga, ada juga yang dikemukakan samping makna yang telah saya terjemahkan sebelumnya secara yang dipaksian. Dan ada juga yang memahami dalam erti kemudian Allah terima taubat mereka agar mereka kembali dalam keadaan sebelum mereka melakukan penderhakaan kepada Allah SWT itu. Jadi ada dua makna. Ada bekalan dalam taubat, yang kedua supaya mereka kembali kepada keadaan maksiat itu dilakukan. Dulu kita pernah bincangkan taab Allah ini membawa makna curahan rahmat Allah. Makna ini juga bukanlah dalam erti diterimanya taubat yang berkaitan. Ada makna yang lain yang dimaksudkan di sini, iaitu curahan rahmat Allah untuk para nabi, maksudnya rahmat Allah SWT ditambah, dilipatgandakan. Untuk orang beriman, maksudnya beriman taubat. Taubat Allah, kalau kita lihat taubat yang dilakukan oleh Allah SWT kepada manusia, pertama dengan mencurahkan rahmat kepada orang berdosa sehingga terdorong hatinya untuk istiqamah dalam kebaikan. Kemudian hidayah Allah yang bersangkutan berkaitan dengan dirinya supaya dia mohon keampunan atas dosanya itu. Ini dua peringkat taubat yang diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, gerak hati untuk dia bertaubat. Yang kedua, untuk taubat itu sendiri. Tiga orang yang masukkan di sini secara jumhur para ulama tafsir daripada riwayat yang sahih, daripada Ibn Abbas dan selainnya. Tiga yang masukkan di sini iaitu tiga orang sahabat Ansar. Yang pertama bernama Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga Marara bin Rabi'. Marara bin Rabi'. Banyak riwayat yang menguraikan kisah Ka'ab dan teman-temannya. Kesimpulannya, Ka'ab dan dua orang sahabat ini telah menyedari sepenuhnya kesalahan mereka. Bahkan ketika ditanya oleh Nabi tentang alasan tidak ikut ke misi Tabuk, secara jujur Ka'ab mengaku dia tidak ada alasan. Dia tidak ada sebab dia tidak ikut. Dia tidak mengemukakan pembohongan-pembohongan seperti munafikun. Maka mulai saat itu Nabi telah pun merintahkan kaum muslimin untuk memboikot mereka. Tidak ada yang boleh bercakap dengan mereka. Bahkan isteri-isteri mereka pun dilarang untuk mendekati mereka. 50 hari lamanya boikot tersebut, sehinggalah turun ayat pengampunan daripada Allah SWT. Saya ingin memberi kalau sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dalam kisah-kisah dikemukakan oleh para ulama tafsir, kisah yang menarik ni, Nabi SAW pulang dari Tabuk bersama dengan Muhajirin dan juga Ansar yang mengikuti Nabi, menyertai Nabi. Jalan yang telah kita gambarkan payah, sulit, dan rahsia munafik pun telah pun dibuka oleh ayat yang lalu. Kemudian dibuka lagi oleh Allah SWT kerana keengganan mereka, alasan mereka kemukakan untuk turut serta dalam perjalanan ini. Jadi para sahabat yang setia mengikuti Nabi SAW sehidup semati dengan Rasulullah SAW, mereka ini dipuji oleh Allah SWT. Memanglah ujian cukup berat untuk meninggalkan rumah tangga di saat sukar seperti itu, buah-buahan sedang masak ranum. Jadi halangan-halangan mereka, semua mereka ketepikan. Betapapun besarnya halangan tersebut, semuanya all out nak seret nak menyertai Nabi SAW dengan jiwa raga mereka. Itu sebab datang ayat yang 117 yang lalu, Allah telah menerima taubat Nabi, Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi dalam perjalanan sukar itu. So inilah hati yang dikasih Allah sekalian. Perjalanan ke Tabuk ni dikenali sebagai Sa'atil Usra kerana musim yang panas. Para sahabat terpaksa gotong royong nak pergi menaiki unta seekor, 7 orang naik bergilir-gilir. Buah kurma pun terpaksa di-share sama-sama, di-isap. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang ansar yang turut sama dalam perangan itu, saat sangat sukar. Sukar pengangkutan, sukar bekalan, sukar air. Sering rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ini kisah yang dikemukakan mengenai perjalanan di Tabuk, misi Tabuk. Kisah sendiri yang menimpa tiga orang sahabat ni pula yang kita lihat sehari ni kemukakan Allah dalam surah Mursiyah ayat 118 hingga 119 ini. Sehari ni boleh kat sekalian satu kisah riwayat daripada Abdul Rahman, merupakan cucu dari Ka'ab bin Malik sendiri. Abdul Rahman ni merupakan anak kepada Abdullah, Abdullah bin Ka'ab. Abdullah ini yang menceritakan perkara tersebut. Ka'ab sudah pun tua waktu dia menceritakan perkara ini. Matanya telah buta. Anaknya Abdullah lah yang selalu membimbingnya, memimpinnya pergi masjid, pergi ke tempat lain. Jadi Abdullah ni bercerita kepada puteranya Abdul Rahman, dan Abdul Rahman mengukuhkan kisah ini. Mereka tidak pergi turut serta bersama Rasulullah dalam perangan Tabuk kerana
ramailah di antara munafik pun yang tidak pergi. Antara mereka ni terbilang lebih kurang 85 orang. Mereka ingin menyembunyikan diri supaya tidak ikut serta dalam perjalanan ke Tabuk. Mereka menyangka rahsia mereka tidak akan terbongkar. Tapi sebenarnya Allah membongkarkan dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu waktu Mus metik buah sedang enak. Buah ni tengah masak ranum. Aku sendiri pun terpaut dengan keinginan itu. Rasulullah mulalah berangkat disertai oleh para sahabat Ansar dan juga Muhajirin. Sedang aku sendiri tidak mahu. Aku daripada mula-mula dah siap-siap untuk pergi, tapi aku membatalkannya. Aku teragak-agak mundur maju. Sampai Rasulullah dah pergi pagi-pagi dan kaum muslimin telah mengiringi Nabi yang salam. Nabi biasanya pergi pada hari Khamis. Musafir Nabi ni sebenarnya Nabi lakukan pada hari Khamis secara kebiasaannya. Lalu bila sahabat semua telah pergi, mereka telah bergerak jauh, aku belum juga bersiap-siap, tidak juga berkemas. Sehinggalah rombongan itu kian jauh dan tidak lagi kelihatan di depan mata. Lalu timbullah rasa bersalah dan liku untuk menuruti mereka. Rasa menyesal bukan kepalang. Tapi mereka sudah jauh, aku tidak akan dapat mengikuti mengesan jarak mana arah mereka tuju. Perjalanan amat menakutkan. Jadi setelah Rasulullah bersama dengan muslimin ini pulang, barulah aku merasa semakin sebab dalam hati, semakin sendiri. Aku ni di kalangan munafikun yang tidak turut serta bersama dengan Nabi SAW. Golongan munafikun mula datang mengurutkan keuzuran masing-masing. Nabi pun berbaik sangka dengan mereka, mohon keampunan untuk mereka. Benarlah alasan kamu, agaknya kamu sakit, menjaga orang sakit dan sebagainya. Lalu datanglah beberapa orang munafikun kepadaku. Wahai Ka'ab, kamu ni kemukakanlah apa alasan. Apa alasan pun Nabi akan terima. Selagi dimulai kawasan sebelum itu, ketika Nabi dalam perjalanan, Nabi mengesan bahawa Ka'ab tidak ada dalam rombongan. Nabi pun bertanya kepada para sahabat, mengapa Ka'ab bin Malik tidak ada bersama dengan kita? Yang aku diberitahu dan aku pernah tanya kepadanya, dia telah menyiapkan tunggangan untuk ikut kita. Mengapa dia tidak turut serta? Lalu tiba-tiba seorang berkata kepada Nabi SAW, dia ni telah pun dikurung, diikat oleh selimutnya dan kepentingan dirinya sendiri. Ini satu-satu ucapan penghinaan secara ini mulia kat masa dia. Ini merupakan satu ucapan penghinaan bagi orang Arab mengatakan seperti itu. Dia tidak turut serta kerana dia ada banyak kepentingan dekat rumah. Sering mereka rasakan kata-kata ini akhirnya disanggah oleh Muaz bin Jabal dengan menegur sahabat tersebut. Perkataan mujahat sekali. Bik sama kuta, kamu kata perkataan yang keji terhadap Ka'ab. Muaz mempertahankan aku kepada Nabi SAW. Kisah ini disebut kepada sahabat akhirnya. Muaz berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, menurut pengetahuanku ini Ka'ab adalah seorang yang sangat baik. Tapi Rasulullahnya diam sahaja. Sering mereka rasakan bila mereka pulang ke Madinah dari Tabuk, berkumpullah semua orang yang tidak hadir untuk menjelaskan situasi masing-masing. Kemudian setelah dikatakan orang bahawa giliranku telah sampai, maka aku pun menemui Nabi SAW. Dalam hatiku berbaur-baur, aku nak cakap apa lah dengan Nabi agak. Maka Nabi pun berada di tempat itu seperti kebiasaan baginda, pulang dari perjalanan terus ke masjid sembahyang sunat dua rakaat. Ini kebiasaan Nabi pulang dari perjalanan. Maka Nabi pun dihadap oleh ramai orang. Ramai orang datang berduyun-duyun. Lebih daripada 80 orang golongan munafikun ni mengemukakan alasan bagai-bagai kepada Nabi SAW. Mulut kata lain, hati kata lain. Rasulullah mohon keampunan kepada mereka. Rasulullah baik sangka. Nahnu natawalla adh-dhawahir, Allahu yatawalla as-sarair. Apa yang tersembunyi dalam hati mereka, Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Selesai mereka punya urusan, aku pun datang dekat dengan Nabi. Aku ucapkan salam kepada Nabi. Nabi senyum. Tapi senyum Nabi ni nampak tidak riba. Senyum Nabi ni nampak macam marah. Kemudian beliau panggil aku, Ta'al, mari. Aku pun datang menemui baginda, mengenai panggilannya, mendekati. Lalu Rasulullah pun tanya, mengapa kau tidak ikut? Bukankah kau telah memberi tunggangan? Aku jawab, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku berdepan dengan orang lain dekat dunia, sangguplah aku mengeluarkan diri daripada kemurkaan dengan berbagai-bagai penipuan, keuzuran. Tapi dengan Nabi ni, saya mengaku terus terang, saya tidak ada alasan, wahai Nabi SAW. Jawapan ini bagaikan halilintar kepada dirinya sendiri. Dia tidak ada alasan.
Selain ini menikah maksiat, nanti kita akan lihat bagaimana hukuman Nabi terhadap golongan yang melakukan maksiat ini untuk kita pelajari. Semangat itu, kesungguhan itu, kebenaran, dan akhirnya Allah SWT sebut pada ayat berikutnya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Untuk belajar semangatnya tiga orang sahabat ini, semoga Allah SWT beri kepada kita kekuatan. Kita akan sambung huraian dalam kuliah akan datang. Allahumma alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.